Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Lama banget aku nggak bikin video, dan kali ini aku mau bikin video review bedak yang lagi viral di kalangan BMI cewek di Taiwan terutama ya. Mau tahu bedak apa itu? Yuk simak videonya sampai sebelum kalian menyaksikan videonya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Janji ya, oke? Nah guys, kali ini aku mau review bedak Sunisa. Bedak yang lagi viral di kalangan BMI cewek, terutama di Taiwan. Aku belum tahu isinya gimana ya, karena aku ini juga baru beli, belum tahu wujudnya seperti apa. Jadi yuk kita sama-sama buka biar kalian tahu isinya kayak apa. Ternyata nggak perlu gunting guys, aku udah sedia gunting tadi. Aduh, kebukanya gimana sih? Oke, udah kebuka. Ini apa ya? Pentol-pentol. Kita buka. Oh, apa ya? Ups. Oh, ternyata ini kuasnya, guys. Kuasnya lembut ya, lembut, kenyil-kenyil gitu kayak gabus. Dan kita buka bedaknya seperti apa. Aduh, tadi aku habis pencet jerawat, ini masih basah. Dan ini bedaknya. Kita coba buka. Ada lambang jempolnya. Kita harus pull, berarti kita tarik. Aduh, gimana? Wow. Ini isinya seperti ini, dan aku nggak tahu ini ori apa enggak karena harganya macam-macam, dari yang 250, ada yang 1000, ada yang 800, dan nggak tahu deh ori apa enggaknya. Aku coba, ini aku beli yang 250. Gimana cara bukanya? Yang katanya sih bisa dibuka di videonya, tapi aku nggak tahu cara bukanya gimana, nggak bisa. Dan udahlah, jangan dibuka, ntar malah rusak. Sekarang aku mau coba pakai aja ya guys. Kita coba pakai menggunakan kuas. Ini lucu banget nih. Tinggal ditempel. Di sininya ada. Lucu banget kan? Coba dulu ya. Singkirkan dulu. Ini sih kayak bedak cair ya. Biasanya kan ada bedak yang cair kayak Biokwa
April Skin ini modelnya seperti itu, cuma beda kemasan aja. Tapi sih menurutku nggak terlalu lengket ya, dipakai juga adem. Kalau yang bedak cair kayak Bioqua, aku dulu pakai ngerasanya kayak lengket banget dan nggak terlalu nyatu sama kulitku. Dan ini sih nih nggak terlalu tebel juga sih, kalau makanya dikit-dikit kayak gini buat harian oke lah. Tapi ini nggak tahu aku belinya ori apa enggak, karena aku beli di Shopee. Banyak pilihan harga, aku pilih harga yang terjangkau sama dompetku. Tapi di sini ada barcode-nya. Ya mudah-mudahan si ori ya guys ya. Aku coba pakai sampai rata. Dan lumayan guys, nutupin bekas jerawat dikit-dikit, lumayan lah buat harian. Dan ya, kalau kalian pengen beli bedak Sunisa, kalian bisa cari di Shopee atau di toko-toko online, banyak yang jualan. Dan ini ternyata ada kacanya, aku nggak tahu. Ya lumayan lah guys, nggak lengket sih. Rekomen lah, soalnya beda dari bedak cair kayak Bioqua gitu, beda. Ini lebih ringan, teksturnya lebih ringan menurutku, lebih enak dipakai. Cuma ribet kalau kayak gini, ada dua menu-menuhin tas gitu. Kalau kalian cuma punya tas kecil dan bedaknya kayak gini, menu-menuhin tas gitu. Tapi ya untuk bedaknya oke lah, rekomen. Rekomen banget. Dan aku kasih nilai 1 sampai 10 ini 8. Kalau kalian mau coba, silakan kalian beli di Shopee atau toko online kepercayaan kalian, oke? Nah, demikian review aku tentang bedak Sunisa. Terima kasih yang udah like, comment, subscribe, and share. Ya, terima kasih juga yang udah nyaksikan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.